Permohonan maaf Esko Perak Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim berhubung perbuatannya bergambar dengan Piala Malaysia dalam keadaan yang dikatakan tidak sepatutnya seakan tidak diterima penyokong The Boss Gaurus. Dan hari ini, kira-kira 10 kelab penyokong Perak menyerahkan memorandum bagi mendesak Presiden Bola Sepak Perak itu meletak jawatan. Namun ini reaksi Hasnul berhubung desakan itu. Kalau kalian nak berjumpa dengan MB, itu hak kalian. Kalian sebagai seorang penyokong mempunyai hak untuk menyuarakannya. Dan saya pun telah meminta maaf secara terbuka. Dan pada saya tidak melakukan kesalahan jenayah. Aku merompak, mencuri, memecah amanah dalam bafam. Cuma itu adalah kesilapan pilihan saya sendiri. Jadi siapa-siapa boleh melakukan kesalahan, tetapi itu adalah kesalahan bukan daripada segi undang-undang dan juga yang menyebabkan saya dimurka oleh Allah Subhanahu Wataala. Mana-mana pihak boleh menyuarakan sebab apa-apa juga. Tapi untuk mendesak saya meletakkan jawatan, saya sesekali tidak akan meletakkan jawatan. Kerana ada misi besar yang saya cuba laksanakan. 3 bulan pertama saya pegang Fafa pun begini juga keadaannya. Tapi saya tidak masalah. Saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Okey, Mak. Silakan teruskan pilih. Nanti jumpa MB boleh. Dah?